semuanya bahwa betul telah ditemukan upaya penyelundupan narkoba yang diduga berjenis ganja seberat 2 kg melalui dilempar dari luar tembok. Isinya kurang lebih sekitar jam 21.55 kepala keamanan menelpon saya yang tadinya petugas pos atas itu mendengar suara lemparan ke bawah gitu. Begitu dicek ada bungkusan gitu. Akhirnya telepon sama komandan jaga. Komandan jaga akhirnya memeriksa bungkusan itu karena merasa curiga, akhirnya menghubungi kepala keamanan. Kepala keamanan akhirnya menghubungi Kalapas karena berjenjang, dan Kalapas melaporkan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan. Kami sekitar jam 22.15 itu kami sama Kadipas, sama Kepala Keamanan, kita memeriksa TKP-nya dan ternyata barang itu kita duga narkoba. Dan selanjutnya kita koordinasi dengan Sat Narkoba Polresta Pekanbaru. Akhirnya anggota polisi kesini, kemudian memeriksa barang teman tersebut, dan akhirnya kita menyerahkan dengan serah terima dengan Polres untuk proses itu lagi. Ini belum bisa menduga-duga, tapi kami beranggapan bahwa ini adalah upaya penyelundupan yang dilakukan oleh oknum dari masyarakat yang emang kita sudah berkomitmen perang terhadap narkoba, zero toleransi terhadap narkoba, dan pintu portir, pintu pedau sudah kita rapatkan untuk pemeriksaannya, sehingga barangkali mencari jalan lain untuk bisa memasukkan narkoba ke dalam lapas. Dan kami berterima kasih kepada jajaran bahwa telah bekerja dengan penuh integritas, merah putih tetap dipegang. CCTV itu kami mengarahnya ke dalam, karena kita untuk pemantauan ke dalam tembok itu ada namanya beranggang, sehingga ketika nanti ada pergerakan atau pelarian atau kegiatan apapun, setiap saat kita bisa memantau. Si pos atas 3 namanya pos 3. Jadi lapas kita ini memang kan dikelilingi dengan jalan gitu. Kebetulan itu yang di pinggir jalan pos itu, yang di simpang 3 dengan lapas perempuan itu. Dan baru-baru ini emang kita menambah kawat berdurinya gitu, 1 meter semua keliling gitu, sehingga paling nggak itu adalah deteksi dini kita untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini.